website video gratis IndoXX1 dinilai Wapres merupakan langkah yang tepat karena terkait soal perizinan dan melanggar hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan website IndoXX1 mengedarkan film bajakan dan dapat berdampak negatif terhadap kreativitas bangsa Indonesia. Menkominfo menegaskan Indonesia sangat menghormati kekayaan intelektual. Kita juga harus hormati kekayaan intelektual bangsa lain. Menggunakan film bajakan bisa berefek buruk pada Indonesia.